Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, saya sudah hadir di kampus MD Fathahillah. Bersama saya sudah hadir pendiri MD Fathahillah, Bapak Profesor Dede Kusmana dan Bu Liz Kusmana. Kita akan bincang-bincang seperti apa visi misi dari pendirian MD Fathahillah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, bisa dijelaskan ini visi misi mendirikan apa MD Fathahillah ini, luar biasa ini Pak. Alhamdulillah, visi ya menjadikan pesantren unggulan tahfidz Quran, luar biasa, dan menjadikan tempat calon pemimpin yang rahmatan lil alamin, luar biasa. Pemikiran yang melandasi pendirian MD Fathahillah ini apa aja Pak dulunya? Inspirasinya Pak? Inspirasinya sudah lama ya, karena kami itu termasuk keluarga yang dari sananya ada yang sudah haji, ada guru, ya jadi mendasari ini. Kemudian ada suatu kondisi di mana anak kesayangan yang satu-satunya laki-laki, Muhammad Danu Fathahillah, sudah dipanggil pulang oleh yang punya, dan itu menginspirasi karena dia itu mengatakan yang penting itu mendidik calon-calon yang akan datang. Nah, oleh karena itu kita mendirikan pesantren unggulan tahfidz yang mencetak pemimpin dan berkarakter rahmatan lil alamin. Luar biasa. Nah, untuk mendukung cita-cita tersebut sudah apa aja yang sudah dilakukan Pak Haji selama sekian tahun ini akan meluluskan ini Pak Haji? Yang pertama berarti kita mendirikan yayasan, suatu lembaga yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat, untuk bantuan dan lain-lain. Maka didirikanlah Yayasan Muhammad Danu Fathahillah, dan ketuanya Ibu Liz Kusmana. Ibu, oke, kita akan tanya Bu, untuk karena yayasan sudah berdiri selama sekian tahun, fasilitas apa aja Bu yang sudah disiapkan Bu? Ya, mungkin fasilitas yang sudah ada, saya tadi sedikit melanjutkan, anak saya adalah anak nomor 3, laki-laki satu-satunya. Yang pertama dokter Dewi, ahli paru. Yang kedua sarjana ekonomi, sekarang tinggal di Perancis. Insya Allah dia bisa meneruskan nanti untuk meneruskan mengelola pesantren ini. Dan ketiga Muhammad Danu Fathahillah, sarjana elektro. Ya, dia meninggalkan anak yang baru batu itu berusia 1 tahun. Tentu kami sangat berduka, sangat-sangat berduka. Untuk itu kami mendirikan pesantren MD Fathahillah, kita ambil namanya dari Ananda Danu ini. Karena memang dia sekolahnya juga sekolah Islam Al-Azhar, tapi fakultasnya UI, Universitas Indonesia. Anaknya ya semua ibu pasti memuji ya, memang dia anak baik sekali, soleh gitu, bager lah gitu ya. Nah ini sekarang fasilitas yang sudah ada di sini adalah kami tentu pertama mendirikan kobong asrama. Asrama untuk santri dan santriwati. Itu kita awalnya hanya nerima santri, bukan santriwati. Udah beberapa tahun kemudian baru kita menerima santriwati. Udah gitu kita mendirikan masjid namanya Al-Fat, kemenangan. Kemenangan dari namanya juga Fat foto. Mendirikan asrama untuk santri kapasitas 100 anak santri, dan juga untuk santriwati kapasitasnya 140 anak begitu. Tentu dengan rumah guru, ada 5 guru, rumah guru di sini, dan juga rumah kami sebagai kalau datang ke sini kan nginap di mana biar tidak bingung begitu. Dan di sini juga ada BMT. Jadi anak-anak bisa nabung di sini dan kerjasama dengan BSI gitu. Dan juga ada kita membuka kecil-kecilan super minimarket, namanya minimarket Danu Mart. Jadi anak-anak keperluannya di situ semua. Jadi kita memang usahakan semua anak-anak tidak keluar dari lingkungan ini. Kami sediakan semua di situ.
barangkali, dan tentu kantor-kantor guru dan segala macam. Barangkali itu fasilitas yang sudah ada, Bapak. Okay. Ya. Ya, fasilitas ya. Olahraga. Olahraga ya. Di sini. Sehingga dan kita latih mereka, sebab yang kuat itu yang Allah mengatakan gitu. Iya. Yeah. Allah mencintai muslim yang kuat. Kuat. Ya. Yeah. Nah, jadi olahraga di sini. Oke. Okay. Pak Haji, untuk beasiswa gimana Pak Haji? Ini kalau ada yang bertanya nanti. Jadi dulu pada waktu mulai didirikan itu semuanya. Oh, semuanya ya. Siswa. Jadi dari tahun 2011 sampai 2017. Dan satu kali itu kan bisa mengeluarkan sekitar 300 juta. Oh gitu ya. Iya, lama-lama ya. Dan sekarang kita tetap memberikan beasiswa untuk tahusus. Oh iya. Jumlahnya memang 10. Oh iya, 10. Tapi yang lain SMP, SMA itu biasa ya. Biasa. Tapi terus terang aja kita itu paling murah. Gimana jadi? Iya. Enak ya sama kita tuh betul-betul paling murah. Nanti kan ibu-ibu atau orang tua bisa lihat sekarang mah di internet ya. Yang paling dekat aja di Tasik ada, itu dua kali lipat kita. Yang di jauh juga di Cipanas ada. Memang begitu, kita tuh udah paling murah sih begitu. Ya mudah-mudahan lah orang tua berminat, berkenan menyekolahkan anaknya di sini. Karena di pesantren ini biar bagaimana terjaga, di sini terjaga kebersihan nomor satu. Mungkin karena dokter ya, anak saya dokter juga, mantu dokter, keluarga dokter, jadi kebersihan itu terjaga. Dan begitu sholat nggak pernah tinggalkan berjamaah, ngaji juga terus. Di rumah kita kan susah untuk sholat, ngajak sholat anak-anak gitu ya. Barangkali mudah-mudahan banyak orang tua yang berminat untuk masukkan anaknya di MD Fatahillah. Satu lagi. Oke, siap. Kita ini udah menghasilkan yang Hafizah 62 tersebar di seluruh Indonesia. Malah ada yang sudah jadi insinyur, ada sarjana hukum, dan sekarang dididik di Fakultas Kedokteran. Luar biasa. Yang satu di Universitas Islam Gaza. Gaza luar biasa. Palestina ya. Oke oke. Ya, mudah-mudahan dengan demikian silakan mengunjungi dan sekalian mendaftar. Dan sinta itu barangkali bersedekah ya. Iya. Oke. Berinfak. Alhamdulillah. Atas Baji atas ya. Oke. Baik, sahabat Sufi, luar biasa cita-cita dari Bapak Haji Dede Kusmana bahwa ini MD Fatahillah akan berstandar internasional. Jadi fasilitas nanti akan dilengkapi. Dan bagi orang tua santri, jangan segan-segan ya. Walaupun ini murah tapi kualitas luar biasa. Oke, terima kasih Pak Haji, Bu Haji. Enggak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.